Saudara, viral di media sosial, seorang buruh pabrik tekstil protes karena uang lembur tidak dibayar pihak pabrik. Kenapa? Ini jam berapa, Bapak? Jam berapa? Hati-hati apa ini? Ganggu kalau ini kenapa? Kenapa emang? Ini jam berapa, Pak? Seorang buruh PT Sai Apparel protes kepada pihak pabrik lantaran uang lembur tak dibayar. Dalam video, terlihat atasannya menyuruhnya berhenti merekam. Menurut para pekerja di pabrik tersebut, kelebihan jam kerja sudah dijalani selama 5 bulan. Rata-rata kelebihan jam kerja 1-2 jam. Pasca video karyawan dan atasan ribut soal upah lembur, pihak pengunggah video dan pihak pabrik mengikuti mediasi yang juga dihadiri Kemenaker Provinsi Jawa Tengah, aparat Polres Grobogan bersama buruh pabrik lainnya. Mediasi berjalan alot, kedua pihak bersikukuh dengan versinya masing-masing. Manajer pabrik menyangkal telah melakukan intimidasi.